Alhamdulillah, Sabtu ceria, ramai banget ya guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ramai banget guys. Site grosir motor Banjarnegara ya, bisa kredit syariah tanpa survei dan bisa tempo tanpa bunga. Alhamdulillah ya guys. Masnya dalamnya pun di mas? Dalamnya pesangkalan. Pesangkalan, bukan anak kaca baterai foto di salurnya ya. Nanti dapat 200 ribu. Bukan bosan, telepon kulo tak tukunyong maning mas. Alhamdulillah guys. Mantep mawon iki, Mbak. Nanti kalau bosan tak beli saya lagi. Ini pasti. Napa? Baik, dong ae 10.5, Pak. Niki anyare larang banget kaya sekupi niku. Eh. Tambahi malih lah 200 ra apa-apa. Bapake dimentokaken mawon. Enggak, Pak. Mentokaken terus kula nyuwun didongakna dilaris nggih, Pak. Oke. Berkah barokah nggih, Pak. Oke, Mbak E pinter ya. Oke guys, ini dia yang ready per hari ini. Helm-helmnya ya guys. Helm yang guanteng-guanteng ini yang ready hari ini guys. Tak sepilkan. Nah, ini helm KYT nya super ganteng, masih ready ya guys. Ini juga helm KYT nya super ganteng, ini juga masih ready. Nah, KYT ini kayaknya beda tipe. Yang ini KYT RC7, kalau yang ini KYT RC10 guys, ini lebih jos lagi ya RC10 ya. Lah, yang ini yang AGV guys, ini lebih keren lagi AGV guys. Yang sampingnya helm CRF guys, ori CRF. Jadi keren-keren semua helmnya guys. Yang minat monggo silahkan. Jadi sekalian beli motor spotnya, beli helmnya juga ya guys. Daripada beli helm baru, habis duit banyak, ini harganya setengah harga guys. Siapa cepat dia dapat guys. Oh, ada beberapa helm second di sini yang harganya sekitar 150 ribuan. Kayak INK ini helm dagangan guys. Yang minat monggo 150 ribuan. Ya mungkin kalau nanti kita lagi pengen bagi-bagi hadiah, kita bagi-bagi helm lah ya buat konsumen ya. Sekian videonya, semoga bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Said Grosir Motor Banjarnegara. Apa kabar kalian? Semoga senantiasa sehat, bahagia, adem ayam, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya ya guys. Oke guys, di video kali ini kita lagi berada di gudang satu, pengen review motor yang ada di sini secara detail ya. Nanti dimajuin satu-satu bersama Bro Imam. Ini namanya Bro Imam ya guys. Syekh Imam Samudra. Amin amin ya rabbal alamin. Ini tim kita juga, jadi kalau nanti misalkan pas kesini ada Mas Imam, berarti ini tim kita juga. Dia bisa pembukaan sama Mas Imam, bisa ngambilin beberapa PSTMK, bisa ngerebutin motor ataupun mobil. Ini tim kita juga. Insya Allah siap melayani lah. Jadi jangan khawatir, ini Pak Bule itu ya, bukan udah Pak Bule seperti itu. Dan juga ada ini satu lagi, Bro Ozi. Nah ini tim kita juga, cuma dia ini freelance. Karena dia itu punya dua pekerjaan, satu di Indomaret, satunya lagi di pasar, satunya lagi di motor. Nanti punya tiga pekerjaan guys. Kasih tepuk tangan guys. Ganteng maning. Ini tim kita juga, jadi kalau misalkan pas ke tempat kita kok ada Bro Ozi, dia bisa melayani, bisa ngambilkan surat-surat, bisa rembukan juga ya guys. Oke, woy, salam kenal lah, salam kenal. Oke, kita mulai dari sini guys. Yang pertama ini yang masih ready, ini motor super langka ya guys. Super langka, super ganteng. Oke. Jadi ini impian saya dulu ya guys ya. Ini bisa langsung cek sound mas Nas? Bisa. Saya. Oh, akhirnya kurang strom ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin ya? Tempatnya sempit, susah ya. Motornya normal semua.
supir guys, karena ada bayi ya guys ya, sorry ya. Itu bayi di depan, lihatin bayi ini. Nah. Oke, okay. Ini motor mesinnya halus, sehat, siap geber, siap luar kota, siap pakai lah. Siap pakai, knalpotnya ada dua, knalpot originalnya ada, knalpot bromnya ada guys. Ini tahunnya 2007, ini masuknya ke FUCKD guys. Jadi yang lampunya itu ramping gini ya. Ini zaman dulu ini yang punya motor kayak gini orang-orang menengah ke atas guys. Karena motor kecil harganya mahal guys zaman dulu ya. Yang minat monggo silakan, ini barang langka banget. Dan ini udah menggunakan tripen airbrush ya guys. Ini kalau buat kaum mendang-mending bikin kayak gini habisnya mahal guys. Mendingan ini udah jadi ya, gak usah bikin ya. Oke, untuk harganya ini harga pasar di angka 8 juta. Untuk promonya sekarang dikasih diskon besar-besaran ya guys. Suratnya komplit hidup, diskon 1 juta. Yang minat monggo silakan. Bagus, mulus, tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Bisa dianterin sampai ke depan rumah guys. Cuma untuk pengantaran nanti ada biaya ya guys, di luar harga motor. Nanti rembukan sendiri jaraknya, jauh dekatnya seperti apa. Dan untuk tahun 2007 ini masih bisa dikredit ya guys, cuman kreditnya kredit syariah guys. Kalau kredit syariah itu tanpa survei, DP-nya 70%, tanpa tarik, tanpa denda keterlambatan, dan juga kita diadakan bagi hasil ya guys ya. Kalau temponya lama kita bagi hasil. Jadi nggak ada sistem nyun sewune bunga-bungaan ya guys, sistemnya bagi hasil saja. Oke, kita mundurin. Sempit guys. Tuh jadi sanum kelihatan. Hai, saya head dulu. Hai. Sanum, hai sama kamera dulu. Ini lupa ya, Pak. Ini sini. Nih, lihat, lihat kalau lek ais tuh. Lek ais lihat tuh, cantik. Cantik tuh. Bisa kelihatan? Iya. Nah, sana. Masuk. Oke, lanjut. Yang kedua ini ada Kawasaki Atli, guys. Ini motor super langka ya, guys. Super ganteng, super langka. Peleknya keren, double cakram. 125cc, setangnya jepit. Ini pokoknya modenya mode sport ya guys. Kayak gini lah. Suratnya komplit hidup. Untuk harga pasar ini di angka 6 juta. Untuk promonya ini tak kasih diskon 1 juta guys. Kalian bisa bawa pulang motor impian ini guys. Ini motor langka ya guys. Yong. Ini motor langka. Ini dia pengennya ikutan ngonten guys. Kalau lagi ngonten pengennya ikut guys. Subscribe. Bilang subscribe Wah, subscribe udah pinter lah pokoknya ya. Oke, ini berarti diskon 1 juta ya guys. Bisa dikirim-kirim ke Jawa Barat, Jawa Timur, bisa. Yang minat monggo silakan. Ini motor super langka, super ganteng ya guys. Dan ini tuh bensinnya irit, pajaknya murah. Wes pokoknya motor hemat lah, nggak boros kalau jenengan punya ini. Gantengnya dapet, murahnya dapet. Buat aja, pindah sini. Oke guys, jadi ini diskon 1 juta berarti bayarnya cukup di 5 juta saja. Dapat motor suratnya komplit hidup. Oke, berikutnya ini ada Smash. Aduh, ini Smash suratnya komplit hidup juga guys. Lah, kalau ingusan, bentar. Salah dulu ingusnya. Maaf ya, karena lagi pilek ya. Mohon doanya, semoga lekas sembuh. Amin. Ini Smashnya bagus, mulus dari ujung sampai ke ujung guys. Untuk harga pasar, Smash ini di angka 5 juta rupiah. Komplit hidup guys. Nah, untuk promonya ini dikasih diskon 1 juta. Berarti kalian bayarnya cukup di 4 juta. Bisa bawa pulang Smash klasik antik legend guys. Ini motor impian ya guys ya. Impian klasiknya, legendnya, dan juga langkanya. Karena beberapa toko Suzuki di kota udah pada tutup, dan ini motornya masih ada. Ini motor langka ya guys ya. Yang minat monggo silakan. Cukup di harusnya 5, diskon 1 juta. Gede banget tuh. Jadi bayarnya cuma 4 juta saja. Coba pulang motor ini guys. Komplit hidup loh ya. Komplit, pajaknya juga hidup. Oke, lanjut sampingnya. Ini ada Satria F. Tapi ini posisi standar gantung guys, kalau dimajuin satu repot. Cek sound aja lah ya.
Satria hidup nggak? Hidup. Oh, hidup. Lampunya nyala nggak depan tadi? Nyala. Nah. Oh ya, pinjam. Pinjam nangis ya. Oke guys, untuk harga pasar FU ini di angka 9.500 guys. Ini masih original. Masih ada emblem-emblemnya. Dan ini juga lampunya yang udah segitiga ya guys. Ini yang keluaran terakhir, karburator terakhir. Oke, untuk harga pasar 9.5. Di Said Motor ini di obrol besar-besaran ya guys, dikasih diskon 1 juta. Yang minat monggo silakan, pumpung barangnya masih ada, tinggal 1. Jadi bayarnya cuma 8.500.000, padahal harga aslinya 9.5. Kalian bisa bawa pulang motor impian ini guys. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Bisa kredit syariah yang tanpa survei, bisa juga yang tempo tanpa bunga. Nanti syarat dan ketentuannya Japri ya, syaratnya gimana kalau mau kredit syariah, syaratnya gimana kalau mau tempo tanpa bunga gitu ya. Oke, ini berarti diskon 1 juta. Hanum, lanjut sini enggak? Pindah. Iya. Oke guys, ini ada satu motor dari Suzuki guys. Gak tahu kenapa saya lagi bulan-bulan ini senang sama Suzuki. Motor langka itu saya senang, cocok buat koleksi ya. Oke, saya ikutin deh. Suzuki ini namanya Suzuki Ski Wave Night Rider guys. Ini motor langka banget. Ini joknya tuh panjang banget guys. Panjang lebar. 1, 2, 3, 4 bisa buat berempat guys. Ini tuh panjang gedenya hampir kayak NMAX ininya joknya ya. Betul. Nah ini cc-nya 125. Berarti motornya lebih irit, pajaknya lebih murah, tapi gedenya gede guys. Jadi yang minat monggo silakan. Ini pernah juga direview sama YouTuber Ridwan Hanif. Banyak kelebihan Suzuki Ski Wave ini. Oh iya. Aris juga bagus ya. Iya. Cari perhatian nih guys. Bagus. Cari perhatian guys. Oh, iya. Cantik. Oke guys, untuk harga pasar ini di angka 8.500. Khusus membeli YouTube sama TikTok dikasih diskon 1 juta rupiah. Berarti bayarnya cuma 7.500 guys. Kapan lagi punya motor impian seganteng ini cuma 7.500. Yang minat monggo silakan, siapa cepat dia dapat. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit, bisa syariah dan tempo tanpa bunga guys. Nanti yang mau kredit syariah atau tempo tanpa bunga bisa hubungi saya ya, bisa ketemu saya ya, biar skema pembayarannya jelas, akadnya jelas. Takutnya nanti salah akad jadi ada kurang halalnya, jadi takut ada riba-ribanya kan bahaya. Jadi kalau mau kredit syariah atau gak bahaya tak bahaya bilang lihat Aris bahaya. Oke guys, ini ada Jupiter warna kuning emas. Ini motor super langka. Mas Imam nek arep digawe FU-ne wis beres wis. Oh iya, ora apa-apa wis, monggo mbok arep dilap-lap dhisik apa arep siap-siap diangeti dhisik, dicek oli dhisik terus mbok kulini garing. Jadi kalau beli di sini kok olinya udah jelek guys, atau udah mau kering guys, kita ganti guys. Bismillah kita bonusin oli guys, kalau udah jelek ya. Wah itu ada helm jadi inget guys, nanti ada helm-helmnya tak review juga ya. Ini Jupiternya juga ganteng banget, warnanya kuning emas. Keten udah sih Kang Ono? Ya keten. Posisi riding Jupiter itu nyaman ya guys. Joknya tinggi, stangnya tuh pendek, hampir kena dengkul guys. Jadi tuh rasanya kayak naik-naik motor sport gitulah. Enggak, kalau Honda kan stangnya tinggi ya. Kalau ini stangnya pendek. Pendek tapi juga dekat, enggak nunduk gini ya, guys. Oke, untuk harga pasar Jupiter ini, guys, ini tahunnya 2011. Untuk harga pasar ini di angka 7 juta. Untuk promonya di Said Motor ini dikasih diskon besar, guys. Dikasih diskon 1 juta. Komplitnya cuk, diskonnya 1 juta. Berarti bayarnya cukup di 6 juta saja. Kalian bisa bawa pulang motor impian ini guys. Satria udah pernah? Ora. Akin dulu yuk. Oh, ini nanti dicat dulu kayaknya bisa ya? Bisa. Gitu ya guys ya. Komplit hidup, Satria hidup, diskon 1 juta. Yang minat mau gue silakan. Siapa cepat dia dapat. Untuk garansi 3 tahun itu dari pabriknya udah habis. Tapi untuk pelayanan kita, seandainya beli di sini nggak puas,
boleh ditukar-tukar lagi sama yang lain. Seandainya bosan, boleh ditukar upgrade sama yang lebih muda. Seandainya butuh uang mendadak, bisa hubungi saya lagi, tak beli saya lagi, guys. Enak ya, enak, banyak opsi lah. Si semoga kalau beli di sini langsung puas, jadi besok bisa ajak teman atau saudara beli di tempat kita ya, guys. Oke, warnanya langka, guys, warna emas. Lanjut sampingnya. Nah, ini dia Jupiter Wok ban baru. Ini ban baru banget ya, guys. Depan belakang rambutan semua. Ini warnanya hitam, gambarnya merah. Ini juga warna langka. Ini spionnya ori ya? Ya, spion ori standar. Untuk harga pasar Jupiter ini di angka 8 juta. Komplit hidup. Untuk promonya dikasih diskon 1 juta. Berarti bayarnya cuma berapa, Bang Ares? Cukup di angka 7 juta. Kalian bisa bawa pulang impian Jupiter Book ini, guys. Betul. Ini namanya Jupiter Book ya, guys, yang burung hantu ya. Nah, komplit hidup cukup 7 juta. Siapa cepat dia dapat ya. Yang minat monggo silakan. Untuk luar kota bisa tanda jadi dulu sebelum datang. Takutnya jenengan OTW motornya pas laku gitu kan, kasihan ya jauh-jauh ya. Oke, lanjut berikutnya. Ini ada Smash Mad Raider, guys. Ini Smash langka, cocok juga buat koleksi. Untuk harga pasar Smash ini, guys, di angka 6 juta. Keren ya, velgnya emas ya, warnanya hitam ya. Ini kalau malam ini pokoknya nggak ada lawan, nggak ada obat. Mad Raider NR. Harga pasar 6 juta, khusus promonya di saya Grosir Motor dikasih diskon gede, guys, diskonnya 1 juta. Berarti bayarnya cukup di 5 juta saja, harga pasar 6 juta. Oke, suratnya komplit hidup, mesin halus, tumpakan enak, motor tinggal pakai. Insya Allah tinggal pakai. Siapa cepat dia dapat. Cukup di 5 juta, padahal harga pasar 6 juta ya. Lanjut, sampingnya. Ini ada Vario 160, super ganteng ya, guys. Ini udah ada alisnya, guys. Alis ya? Ya, betul. Iya, remote-nya ada dua, guys. Ada dua remote-nya. Kunci daruratnya ada dua. Barcode-nya ada lagi. Kilometernya rendah. 18.000. Hah, 18.000. Kondisinya bagus, mulus dari ujung sampai ke ujung. Kita cek sound. Halus ya? Halus. Dari situ kedengeran enggak? Jangan-jangan enggak denger. Kedengeran. Masih nyala spion-spionnya, nyala keren ya, lampunya banyak ya. Ini adalah Vario 160, guys. Ini Vario keluaran 2022. Untuk harga pasar Vario ini di angka 25 juta, kondisi yang mewah dan istimewa. Sekarang Zed Motor dikasih diskon besar-besaran, guys, dikasih diskon 1.500.000 khusus pembeli TikTok sama YouTube. Diskonnya pada harga pasar 25, berarti bayarnya cukup di 23.500.000. Kalian bisa bawa pulang motor impian ini, guys. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Untuk kredit umum DP-nya bisa 2-3 juta, untuk kredit syariah DP-nya 70% ya. Untuk kredit syariah itu nggak ada ini ya, guys, nggak ada apa sih namanya, yang pembengkakan harga. Kita adanya bagi hasil, guys. Kita mudorobah bagi hasil ya, saja ya, guys. Betul. Jadi buat teman-teman yang belum paham, takutnya angkor gane mundak, jadi ada ribanya. Di tempat kita itu nggak ada denda keterlambatan, guys. Yang bikin riba itu kalau terlambat ngangsur kena denda. Itu yang bikin riba. Yang kedua, kalau nggak ngangsur motor itu dicabut, guys. Jadi merugikan pihak pembeli, itu yang bikin riba. Yang ketiga, nggak sepakat sama harganya, guys. Kalau nggak sepakat sama harga di proses itu memberatkan pembeli ya, guys, itu nanti bikin riba. Jadi kalau kita mau kredit syariah, kita sepakati dulu harganya, harga sekian, DP sekian, angsuran sekian, apakah keberatan apa tidak. Seandainya itu memberatkan, jangan dilanjutkan, jangan diproses. Nanti pihak kedua dirugikan, itu bisa jadi riba. Yang kita harap jual beli kita membantu, monggo diutang oleh, ditempo oleh, dikredit oleh, sama-sama leganya lah. Kita bagi hasil aja, nggak usah yang kayak banyak-banyak embel-embel
seperti yang lain seperti itu. Yang masih bingung bisa japri saya lah, japri saya aja lah ya. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.